Cobain mango pancake. Jadi setelah dimakan, ini bumbunya khas-khas Thailand, kecut-kecut, gimana? Kayak cilok sih, tapi bumbunya kecut gitu deh. Daripada apa namanya itu squid apa bahasa Indonesia cumi-cuminya tadi lumayan. Barusan nyobain Thai massage. Thai massage enak sih, beda sama massage Indonesia. Yang ke Thailand sih coba aja, lumayan kalau capek. Selamat pagi. Belanja ini kita di atas banget kali ini. Di atas banget sih. Kita lagi di mana? Den Palace. Den Palace.
ice cream. Jadi kita transit sekalian jalan-jalan bentar di Singapura. Ini lagi di Mustafa cari-cari jajan makanan coklat-coklat yang Mustafa buka 24 jam. Ini jam 3. Oke. Selanjutnya kita di Marina Bay Sands, mampir bentar aja ya. Udah lama tidak melihat. Mampir transit di Marina Bay Sands. Malam-malam, pagi-pagi ding, jam berapa ini? Jam 5-an. Kayak gini suasananya sepi banget. Sepi. Ini udah di bandara Singapura lagi, udah mau pulang ke Jakarta. Untuk di Thailand perlu sih kalau emang ada waktu ke Phuket, ke Bangkok, Pattaya. Yang pastinya kalian harus coba tom yum, makanan khas sana. Street foodnya kalian harus coba. Cuman hati-hati sama yang seafood yang jajanan pinggir jalan karena tingkat kematangannya harus kalian cek dulu ya. Terus panas sih, waktu aku kesana panas banget. Jadi kayak yaudah siap-siap aja untuk capek. Dan cukup seru bareng-bareng. Apalagi untuk konser Coldplay, that's so amazing. Apalagi untuk di Thailand, jangan lupa bawa sunblock karena itu panas, sunblock ya. Kalau kayak transit kayak aku sekarang ini, bisa sih kalau bisa jalan-jalan aja. Kayak aku cuma 6 jam, tapi untuk bisa ke kaki, Marina Bay Sands, terus belanja bentar di Mustafa, kayak gitu sih. Dan jaga kesehatan. Yang lain lu ada lagi pada beli makan sembari nunggu. Terus di Thailand itu nggak jauh beda sama Jakarta, cukup seru. Harus temple-templenya juga. Pasti yang berkesan makanan si Thailand, karena street foodnya banyak banget dan kayak harus cobain ini itu. Kalau di Bangkok itu harus belanja sih, karena di Bangkok itu murah-murah serius. Untuk kendaraan umum kalau rame-rame taksi sih nggak masalah, tapi yang penting bisa nawar atau pakai meters atau pakai Grab sih sebenarnya. Kalau naik tuk-tuk harus bisa nawar. Jadi itulah perjalanan kita sampai ketemu.